sempat mencoba kabur ke Jakarta, Tristan, tersangka penganiayaan di kawasan Siring Agung Palembang, yang korbannya mengalami luka tusuk, tertangkap polisi dari Polsek Ilir Bar 1 Palembang. Korban penusukan yang melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Awalnya korban membawa troli hampir menabrak sepeda motor yang dikendari tersangka. Korban yang marah mengucapkan kata kasar pada tersangka. Mendengar ucapan kasar itu, tersangka marah dan mendekati korban yang langsung menusuk tubuh korban dengan senjata tajam. Mencoba melarikan diri ke Jakarta. Tersangka ini kesal dengan korban karena mulut korban yang mungkin celometan, ditusukkanlah pisau itu ke betis sebelah kiri. Dan gak lama itu korban langsung melaporkan diri ke Polsek Ilir Barat 1, terus langsung dilakukan pengejaran oleh tim Opsnal. Tersangka ini sudah punya niat untuk melarikan diri ke Jakarta, keburu tim Opsnal menangkapnya. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk proses hukumnya. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.